Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya, Mac Billy. Oke, jadi hari ini saya ada buat satu episode yang sangat-sangat spesial untuk meraihkan saya punya YouTube anniversary ya. Oke, jadi untuk YouTube anniversary ini saya ada buat satu giveaway. Giveaway ini ya untuk memberikan satu hadiah kepada satu subscriber saya dan ya, dan orang itu sudah mengambil hadiahnya daripada saya. Jadi tahniah saya ucapkan kembali lagi kepada pemenang. You know who you are. Saya akan reveal nama kamu di sini untuk menjaga privacy dia, okay? Okay, jadi pada hari ini episode yang sangat-sangat special. Saya akan membuka seberapa sedikit tentang cerita kehidupan pribadi saya ya. Ada sesetengah soalan yang saya dapati daripada semua Q&A kamu tu, ada yang akan saya jawab dan ada yang saya tidak akan jawab atas dasar privacy, okay? Jadi kepada yang saya tidak jawab itu, jangan kamu rasa macam saya ni tidak adil atau apa semua, tidak ya, tapi demi untuk menjaga saya punya privacy, saya terpaksa untuk melakukan sedemikian ya, okay? Jadi untuk dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa soalan yang kamu lontarkan kepada saya berkenaan dengan cerita-cerita kehidupan saya ya. Dan tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada soalan yang pertama. Okay guys, jadi kita kembali lagi. Dan salah satu soalan di sini dia bertanya, "Hi Mac Billy, namamu yang sebenar siapa?" Okay, nama saya sebenar adalah Mac Shamus Bill Jaya. Itu nama saya yang sebenarnya, bukannya Mac Billy. Tapi kawan-kawan, kenapa nama YouTube saya Mac Billy? Sebab ada kawan-kawan saya panggil Mac, ada yang panggil saya Billy, ada yang panggil saya Billy, ada yang panggil saya Bill, ada yang panggil saya Belcher dan sebagainya. Jadi untuk memendekkan nama, saya akan letak Mac Billy sejalah, kan mustahil lah saya akan letak Mac Shamus akan Belcher kan nama sebenar saya kan. Jadi mustahil lah mesti saya akan letak nama nickname kan. Jadi itu Mac Billy itu sebenarnya adalah saya punya nicknamenya, nickname yang saya dengar dan saya dapati daripada rakan-rakan yang memanggil saya begitu ya. Jadi kamu boleh panggil antara Mac ataupun Bill ataupun Belcher ataupun Mac Billy saja yang paling senang. Okay? Dan kita lompat kepada soalan yang kedua. Okay semuanya, jadi kita pergi ke soalan yang kedua. Ada yang bertanya di sini. Hello admin Mac Billy, kamu lahir bila dan berapakah umur kamu pada tahun ini? Okay, saya lahir pada 21 Mei 2006 ya. Saya lahir pada 2006 ya. Jadi kamu tolak lah sekarang 2022 tolak 2006 sama dengan berapa? 16 tahun ya. Jadi saya berumur 16 tahun. Tapi apa orang bilang tu, age is just a number. Jadi yalah 16 tahun, tapi mungkin lambat awal lah. Saya cakap begitu kan, sebab saya pun masih lagi 16, belum lagi 20-an, 30-an. Nah, mungkin kamu yang 20-an, 30-an tu, jangan kamu rasa terlampau yang terlalu berumur sudah, sebab age is just a number. Jadi, kekal semangat, biarpun mungkin umur kamu 60, 70, berkedut sana sini, tapi kekal semangat saja untuk teruskan kehidupan kamu ya. Okay, jadi kita pergi kepada soalan yang ketiga. Baiklah guys, kita kembali lagi kepada soalan yang ketiga ya. Soalan yang ketiga dia bertanya di sini. Hello Mac Billy, apa agamamu? Okay, tentang soalan ini sebenarnya memang saya ada terima banyak soalan daripada kamu ya, terutamanya di video Kimberly kena prank ya, yang saya cakap pakai Zoom itu kan. Jadi yang Zoom meeting Christmas dan sebagainya. Jadi kebanyakan. Okay guys, jadi kita lompat kepada soalan yang ketiga ya. Soalan yang ketiga. Jadi soalan ketiga dia berbunyi, "Hello Mac Billy, boleh saya tahu apa agama kamu?" Okay, untuk yang soalan ini saya banyak ya. Saya banyak menerima soalan-soalan yang begini, serupa begini ya. Apa agama saya? Apa kepercayaan saya? Apa bangsa saya?
apa saya punya culture dan sebagainya kan. Memang banyak saya di masalah soal ini, terutamanya di video Kimi kena prank nih. Memang banyak yang soalan yang dilontarkan kepada saya. Jadi banyak juga yang apa, banyak juga yang komen di sana yang saya ini kononnya beragama Islam, beragama Kristen dan sebagainya. Oke, jadi saya membuat kesimpulan di sini, saya tidak akan memberitahu apa saya punya agama ya. Jadi agama saya biar saya privacy kan ke TV saya sendiri, dan biar saya dengan Tuhan saya yang tahu ya. Oke, jadi yang saya boleh katakan di sini adalah kita ini satu Malaysia bah, jadi dapatlah kita mau bandingkan agama-agama kita kan. Nah, dapatlah kita mau bandingkan, banding-banding sebab kita sama saja ya. Kita adalah satu Malaysia, satu cultural, satu bangsa dan satu perpaduan. Jadi jangan kita ada lakukan apa-apa diskriminasi ya. Kita elakkan perkara itu dan kita eratkan silaturahim antara kita semua. Jadi kalau kita dapat mengeratkan silaturahim itu, nescaya kita dapat membina negara yang lebih maju, okey? Jadi kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, jadi soalan yang keempat dia berbunyi begini. Hello MacBilly, ada satu peristiwa yang kamu ada cintai seseorang kah? Kamu ada pengalaman? Ya, sebenarnya memang saya ada pengalaman ya dalam relationship begini. Yalah, kamu tahu lah bahkan pengalaman. Mestilah ada pengalaman. Tapi pengalaman tu tidaklah semestinya buruk begitu. Okay? Hai guys, jadi kita bertemu lagi dalam soalan yang keempat. Okay, soalan keempat berbunyi begini. Hai MacBill, ada... Okay, dia punya soalan begini ya. Hai MacBilly, apa kabar? Kamu adakah peristiwa ataupun memori pernah jatuh bercinta? Boleh kamu share? Ya, memang saya pun ada memori peristiwa jatuh cinta kan, istilah kan. Tapi to be right here, saya tidak akan expose lah terlalu banyak. Saya akan expose sikit saja. Okay, ini terjadi pada pada apa ya, pada tahun lepas kami berjumpa kan, berjumpa di satu tempat ni. Saya akan rasakan tempat ini di mana. Okay, disebabkan jasa kepada PKP lah kami berjumpa sampai sekarang. Okay, tapi tidak berapa lama selepas tu kami LDR ya, kami LDR, long distance relationship. Jadi ya, it's okay juga. Ya, okay juga lah bagi saya. Tapi saya boleh terima juga. Saya boleh terima yang dia jauh daripada saya. Tapi at least kami kita bersatu, ya. Jadi memang kami, saya pun ada juga peristiwa di mana saya di-reject. Saya di-reject oleh seorang sumandak ni daripada Telupit kan, silap. Dahlah, memang saja saya tidak akan bagi tahu tempat tu di mana. Saya kena reject lah, tapi it's okay sebab saya percaya Tuhan tu dia ada bagi saya rencana yang lebih baik daripada hidup bercinta. Lagipun umur masih muda, bahkan jadi mana boleh kita fikir cinta dulu kan. Saya tidak akan fikir benda tu dulu, okay? Nah, kita pergi kepada soalan yang kelima. Guys, jadi kita akan pergi kepada soalan yang kelima. Jadi soalan kelima bentuk begini. Hello MacBilly, cuba ceritakan apa cabaran-cabaran kamu semasa kamu membuat video YouTube ataupun video konten untuk disiarkan di YouTube channel MacBilly. Sangat banyak. Ya, sangat banyak kan. Memang tidak didampingkan, memang sangat banyak. Sangat banyak apa? Sangat banyak. Sangat banyak kekangan dan juga masalah yang timbul semasa kami membuat video ya, bersama dengan talent-talent yang lain ya. Jadi contohnya yang paling senang adalah kerosakan mic. Ya, mic juga ya main peranan. Kalau ini mic rosak, tidak boleh juga kita buat video yang high quality begini kan. Lepas tu yang keduanya adalah bateri telefon.
Lepas tu persekitaran, macam-macam mana kita mau hias, kita punya background kan, macam mana kita mau kasih cantik, kita mau kasih hias supaya orang pun tidak condemn. Jadi mesti kita mau fikir juga kan, macam mana kita mau edit kita punya video, apa tema video, apa kita punya konten, apa kita punya, apa yang kita perlu buat, apa kita perlu persiapkan. Jadi itu adalah salah satu cabaran yang saya memang hadapi selalu kalau saya buat konten YouTube ni kan. Tapi syukurlah saya masih lagi ada idea untuk membuat konten YouTube. Ya. Jadi itu sajalah cabaran yang saya hadapi kalau cabaran-cabaran dan macam kerosakan, kemalangan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan talent memang tidak ada. Sebab talent semua pun baik juga. Jadi semua okay actually. So, jangan risau lah ya. Okay. So itu saja saya punya cabarannya. Okay, jadi soalan yang keenam begini, berbentuk begini. Hi MacBill, cuba kamu share macam mana dan bagaimana kamu membuat YouTube. Kenapa kamu tubuhkan YouTube MacBill ini? Okay, kenapa saya tubuhkan YouTube ni kamu rasa? Kenapa saya mau tubuhkan channel MacBill ini? Untuk suka-suka ya guys, untuk suka-suka. Jadi sebenarnya saya membuat channel YouTube ini sebenarnya suka-suka saja ya, suka-suki membuat itu, membuat konten. Tapi tiba-tiba dia menjadi saya punya hobi ya, untuk membuat video, shooting sana sini ya, sehingga saya dapat dua talent baru. Jadi yalah, mungkin doakan semoga konten apa channel ini makin berkembang lah begitu ya. So sekarang kita ada lebih kurang macam saya nampak tadi 329 subscribers. Jadi kita kamu tolonglah, tolong kasih share, like dan subscribe di channel ya. Jadi at least channel ini makin bertambah kembang dan saya masih lagi bersemangat untuk membuat video-video konten untuk kamu semua. Okay? So sekarang kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Guys, kita sambung lagi, kita pergi kepada soalan yang ketujuh ya. Soalan yang ketujuh berbentuk begini. Hi MacBilly, apa kabar? Saya kabar baik. Saya kabar baik dan memang saya sentiasa baik kan, saya kan sentiasa buruk kan. Okay, jadi dia bertanya di sini, apa peristiwa-peristiwa yang buat kamu sesal hati sehingga ke hari ini? Okay, peristiwa yang buat saya sesal hati, salah satunya peristiwa inilah saya cerita lah. Okay, ini adalah satu peristiwa di mana saya berjalan-jalan di bandar kan. Saya berjalan-jalan di bandar together with my family and yalah family, datuk, nenek, makcik, acik, parents dan juga adik-beradik saya. Okay, jadi pada masa itu saya berjalan-jalan kan. Dan saya akan berjalan di sana. Jadi kita hiraukan pun keadaan sekeliling kan. Jadi kita jalan sejak dia bilang. Jadi tiba-tiba tu saya mau beli barang. Jadi apabila saya mau beli barang itu, tiba-tiba saya punya dompet terjatuh. Tiba-tiba terjatuh. Lepas tu saya tidak perasan dompet saya terjatuh. Lepas tu sampai di kaunter, tiba-tiba dompet saya hilang. Dan apabila saya kembali ke pintu utama di mana dompet saya terjatuh tu, saya tidak dapat menemuinya lagi sampai sekarang. Tapi syukurlah pada masa tu dompet saya hanya ada 40 lebih ringgit. Tidak ada MyCard di sana. Jadi tapi itu memang sangat besar lah bagi saya, sebab ialah kan masih budak-budak ni kan. Waktu itu saya masih kecil lagi. Jadi memang agak menyebalkan lah kan. Jadi mesti hati-hatilah mulai sekarang. Kalau beli bawa beg, jadi kalau kasih kelab benda jatuh dompet pun dia tidak perlu risau lagi kan. Itulah salah satu perkara yang paling menyebalkan. Coba bayangkan, kamu sudah semangat itu. Okay, contohnya ni kepala charger ni kan. Kamu sudah semangat mau membeli ni kepala charger. Tiba-tiba pula sampai di counter tidak ada duit. Bikin malu kan guys. Okay, kita pergi kepada soalan yang ke-8.
Okay, soalan yang ke-8 ni, saya akan jawab sekali dengan soalan yang ke-8 dan yang ke-9, okay? Soalan ke-8, Hai Mac Billy, apa mahal kegemaran anda? Dan soalan yang ke-9, apa minuman kegemaran anda? Okay? Makanan kegemaran saya adalah nasi lemak, nasi kuning, dan juga ayam goreng. Ya, dua, tiga benda itu yang saya suka. Dan kalau minuman, saya suka melon, saya suka cendol. Yang paling suka, saya suka cendol lah. Cendol yang paling saya suka. Okay, sejak soal kita balik pada soalan yang ke-10. Okay, soalan ke-10 ni dia agak berat sikit lah bagi saya untuk jawab. Mungkin agak lama penerangannya. Jadi kita akan cuba sekejap. Okay, soalan ke-10. Dia ada tanya sini. Hello Mac Billy. Saya adalah seorang YouTuber juga. Dan saya selalu kena deal dengan... Kenapa dia cakap ni ya? Kenapa? Kenapa tempatnya buat tiapku? Okay, saya terpaksa deal dengan haters dan juga terpaksa deal dengan fans. Macam mana saya mau handle semua tu? Ya, memang dia dapat didafikan lagi kalau kita buat sesuatu perkara kan. Sesuatu perkara itu memang tidak dapat untuk kita handle satu orang sejabat. Jadi, jatuh pula kau. Nah, jadi memang banyak yang kita kena deal semasa kita buat video YouTube ni. Macam saya cerita sendiri, saya selalu deal sama haters. Ya, dan juga tempat baik juga komen-komen yang buat saya sedih kadang-kadang dan kadang-kadang buat saya marah juga. Ya, dan antara komennya ialah konten yang menjijikkan. Konten yang menjijikkan, contohnya daripada seseorang ini, ya, kamu tengok sana, konten yang menjijikkan. Ya. Jadi konten yang menjijikkan tu bagi saya macam satu sindiran kepada saya. So, sialah saya sudah buat yang bagus dan terbaik untuk itu konten, tapi dia boleh komen begitu saja, tapi tidak apa, saya tidak marah sama dia. Okay, jadi kepada yang menangani soalan ini, soalan yang tadi saya cakap tu, kalau saya, cara saya handle, saya cuma baca tu komen. Saya baca komen. Silakan kalau kamu komen di IG ataupun di YouTube saya akan baca. Jika saya tidak reaction ataupun saya tidak respon, mungkin saya terlupa atau mungkin saya tidak ada mood mau respon. Jadi apabila saya tengok tu komen, saya down tu komen. Yang banyak-banyak, sangat-sangat banyak komen yang bikin saya down. Macam dia orang tegur saya punya double chin, dia orang tegur saya punya suara, cara percakapan, dia orang tegur saya punya background buruk lah, apalah, konten buruk lah, apalah. Tapi banyak juga yang komen bagus. Contohnya, terbaik Billy, sikit lagi saya kena prank, semua tu, okay? Jadi, kepada yang menanyakan soalan, jangan kamu takut ya. Sebab haters itu sebenarnya dia menegur kita. Tegur cara kita. Jadi, kita ambil teguran haters itu walaupun menyakitkan hati kita, kita ambil teguran itu dan kita jadikan sebagai pedoman di kehidupan kita. Jadi, kita tidak perlu lagi lah yang ulangi benda yang salah. Jadi, kalau haters itu contoh dah beritahu, quality video kau dah bagus. Buruk audio kau. Audio kau buruk. Santai saja. Jadi kita coba buat audio yang sangat menarik. Kita coba buat audio yang bersemangat. Jadi di situ kita boleh perbaiki kehidupan kita. Dan kita juga boleh perbaiki cara kita untuk perform di YouTube ini. Jadi jangan takut kepada haters dan kita abaikan saja hate komen yang melontar kepada kita ya. Kita lalukan saja dan kita cakap dalam hati, tidak apa, saya akan cuba yang terbaik. Ya begitu. Jadi itu cara saya untuk deal dengan semua haters, semua all comment yang sangat-sangat bad dan sebagainya. Okay guys, dengan itu untuk part yang pertama ni, ya sebenarnya saya rancang membuat dua part. Ya, sebab soalan sangat-sangat banyak lah. Soalan sangat-sangat banyak. Okay, saya tidak boleh jawab semua. Jadi oleh itu saya akan buat video ini terbelah kepada dua. Satu part yang ini, satu lagi part yang akan datang mungkin minggu depan ataupun bila-bila masa saja. So jangan risau, akan ada part yang kedua. Kepada yang soalannya belum terjawab lagi, akan ada part yang kedua ya. Okay, jadi di sini saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video saya pada hari ini. Saya Mac Billy dan kita berjumpa lagi di episode yang seterusnya.
Halo.